Sosok Kompol Galih Wardani, mantan Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam diperiksa. Saat itu pangkat Galih masih AKP dan 4 tahun kemudian naik menjadi Kompol. Saat ini dia jadi sorotan karena terseret kasus Vina Cirebon. Berdasarkan informasi, Kompol Galih Wardani diperiksa Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni malam. Dikutip dari tribunews.com, sejak Kamis, Propa Mabes Polri dan Polda Jabar menyambangi Mako Polres Cirebon Kota. Menurut informasi di TKP, di Polres Cirebon itu juga terlihat Ibturudiana, ayah kandung almarhum Eki. Diduga kuat Ibturudiana menjadi salah satu pihak yang diperiksa dalam kasus tersebut. Namun, ada satu nama yang memang diperiksa Propam Mabes Polri, yakni Kompol Galih Wardani, ke Polres Cirebon Kota tahun 2016. Namun, terkait materi pemeriksaan wartawan belum bisa mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian. Berdasarkan fakta persidangan, Ibturudiana menjadi pihak yang melakukan penangkapan terhadap 8 terpidana. Penangkapan itu setelah Ibturudiana melakukan penelusuran di TKP dan bertanya ke sejumlah saksi. Diketahui saat itu Ibturudiana menjabat sebagai kanit narkoba Polres Cirebon, sedangkan Galih Wardani masih berpangkat AKP. Empat tahun setelah kasus Wina Cirebon, Galih Wardani ditugaskan menjadi kewaka Polres Indramayu pada tahun 2020. Bahkan Galih juga naik pangkat dari sebelumnya AKP menjadi kompol. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.